Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian menonton video ini, di pagi hari ini, di video saya bikin video ini di pagi hari di Terminal Kampung Rambutan ya, pasti kalian udah gak asing lah sama terminal ini. Nah, kali ini saya pengen meliput Angkatan Pagi ke Puraning Rahayu di musim rame kayak begini nih. Ini tanggal 28 Desember. Nah, ini yang di depan saya ini ada R155 Kang Raden tujuan Pangandaran sama R141 tujuan Karangpucung. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. R155 diberangkatkan tujuan Pangandaran. Jos, Joro Jos. R155 Kang Raden. Maaf, maksud saya 155 Kang Raden. Dan personil yang bertugas ada helper Mang Dedi, Dev Kusmayadi. Terus sebagai driver ada Mang Abu. Sebelum memang Kang Raden diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan pukul 6.25. Tujuan Pangandaran keberangkatan pertama. Dan ini R157 baru masuk jalur. Baru masuk jalur keberangkatan tujuan Pangandaran kedua. R157 tujuan Pangandaran keberangkatan kedua masuk jalur keberangkatan jam 6.30. Ini buat berangkat nanti sekitar jam 7.30. R157. Ma
depan kiri driver R141. Jos. R141 tujuan Garang Pucung diberangkatkan dengan driver Mang Kiki dan helper ada Mang Asep. Mudah-mudahan lancar, selamat sampai tujuan. R144 masuk di jalur keberangkatan tujuan Karang Pucung. Ini keberangkatan ketiga ya. Setelah tadi yang pertama MR159, yang kedua R141, dan ini yang ketiga R144 tujuan Karang Pucung. Kurang tahu nih buat berangkat jam berapa. 144 dengan personil sebagai helper ada Andri Harera dan sebagai driver ada Pak Uus. Bang Andri. Nah, ini tampak depan dari R157 tujuan Pangandaran untuk perangkatan kedua. Dan di sebelahnya ada R144 bersama Andri Harera, si Jorojos Cenahlur. Tujuan Karang Pucung. Di parkiran belakang masih ada R146 tujuan Karang Pucung, untuk itu juga R135 tujuan Karang Pucung juga sama R135 sama R146. Ini kurang tahu yang mana duluan yang ke jalur, tapi kayaknya R135 dulu ke jalur. Dua-duanya tujuan Karang Pucung. Nah, di belakang sini terparkir R127. Ini buat yang semalam berangkat seharusnya, cuma katanya ini ada trouble di bagian timernya. Saya kurang tahu sih bagian timernya itu bagian. Cuma katanya, kata personilnya, ini ada trouble di bagian timer, jadi perpal. Dan udah disusul sama montir dan sekarang lagi diperbaiki sama montir. 127 tujuan Karang Pucung Kampung Rambutan. R127 ini julukannya Jenderal Tua. R144 diberangkatkan tujuan Karang Pucung, berangkat jam 7.25. Oke, Jos Jorojos, mudah-mudahan lancar, selamat sampai tujuan. Jos! Mandri diberangkatkan. R144 tujuan Karang Pucung. Dari terminal Kampung Rambutan dari jam 7.25. Mudah-mudahan lancar, selamat sampai tujuan.
Nah, tadi ini saya kebebelasan teman-teman pas R157-nya berangkat. Pas saya lagi ke perkiraan belakang, nah tiba-tiba saya ketinggalan momen R157 berangkat dan merdeka 15 menit tujuan Pangandaran udah mendorong KL. Dan tadi R157 tujuan Pangandaran, R157 tujuan Pangandaran tadi berangkat jam 7.50. Terus jam 8 masuk Merdeka 15P tujuan Pangandaran. Terus juga di sini ada Gebrani Rahayu R146 yang mendorong R144 tadi. R144 yang berangkat tadi jam 7.25. Sekarang di jalur ada R146 tujuan Karangpucung. Tadi masuk jalur sekitar jam 7.35. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, unlikely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running ricey. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses. Keberangkatan terakhir R146 tujuan Karangpucung. Dan ternyata yang terakhir ini R146 tujuan Karangpucung berangkat dari Terminal Lampung jam 8.50. Ini hanya saat musim ramai saja. Ramai dari mana? Tidak tahu. Rupanya juga sepi. Ya pokoknya ini cuma pas hari-hari tertentu aja, kayak misal kayak musim libur Nataru, Adha atau Idul Fitri, pokoknya musim liburan lah, liburan sekolah. Nah ini R146 tujuan Karangpucung terakhir jam 8.50. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots if I miss all. Forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to ball and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, don't regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a antiseptic. Oh.